Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung dijangka hadir dengan variasi light untuk peranti Samsung Galaxy Note 10 dan Samsung Galaxy S10. Berdasarkan nombor model peranti, ia bakal menampilkan spesifikasi seakan Galaxy A91. Namun, butiran lanjut mengenai peranti masih belum diketahui. Syarikat intelek kini hadir dengan teknologi pengecasan niraya yang terbina pada permukaan meja. Dengan ini, ia membenarkan pengguna untuk mengecas peranti pada permukaan meja. Buat masa ini, sistem ini hanya ditawarkan kepada pelanggan perniagaan sahaja. Seterusnya, eBay, Mastercard dan Stripe mengumumkan mengenai penarikan sokongan atas kripto wang Libra. Sebelum ini, PayPal menjadi syarikat pertama yang menarik sokongan ke atas kripto wang tersebut. Walaupun masih belum dilancarkan secara rasmi, Libra telah menerima pelbagai tentangan dari beberapa badan dan kerajaan dunia. Akhir sekali, pasukan petugas 5G di Malaysia kini sedang menyiapkan laporan ujian perkhidmatan 5G. Laporan ini dijangka akan disiapkan sekitar penghujung bulan ini serta butirannya akan diserahkan kepada pihak kerajaan pada suku keempat tahun ini. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.